blood on my hands right now. And I'm stumbling through the dark in the dark. Hai geng, kembali lagi ke channel saya. Hari ini saya mau masak ikan singang khas Sumbawa. Ikan singang ini bisa dibilang ikan kuah kuning. Caranya gampang banget. Ini masakan yang benar-benar pakai bumbu basic, rasanya gurih-gurih, asam, seger gitu. Dan makannya pakai potongan cabe diiris-iris atau dimasukin aja, terus pada saat kita sudukin kuahnya itu enak. Ikutin terus videonya ya, jangan lupa di subscribe. Oke guys, bahan-bahan yang kita siapkan itu di sini saya pakai 2 potong ikan yang sudah saya potong menjadi 2. Ini asam yang sudah saya rendam dengan air sekitar 500 sampai 700 ml. Terus di sini ada bumbu yang harus kita haluskan. Ini cabe hijau yang akan kita pakai sebagai garnish. Ini untuk bawang goreng dan ini juga sebagai garnish. Yuk kita mulai cara buat ikan singang khas Sumbawa. Kita haluskan bumbunya dulu ya. Kita haluskan pakai ulekan. Kalau pakai blender itu nanti tekstur bumbunya terlalu halus. Langkah selanjutnya, kita panaskan, masukkan minyak secukupnya. Goreng bawang merah dulu sampai harum. Ini bawangnya sudah harum. Kemudian kita masukkan bumbunya yang sudah kita haluskan. Kita goreng, kita tumis sampai harum juga. Ini ya, kita tumis bumbunya sampai harum. Kalau sudah sampai harum, sekarang kita bisa masukkan air asam yang sudah kita rendam tadi. Kita masukkan ikannya ya. Kalau kalian suka kuahnya banyak, tinggal ditambah aja airnya, disesuaikan dengan selera. Sekarang kita diamkan dan kita tunggu sampai mendidih. Bentar lagi mau mateng, kita masukkan cabai hijau. Teman-teman, ini ikannya udah masak, saya matiin apinya. Terus terakhir akan saya masukin daun bawangnya. Ini udah saya cicipin rasanya tuh enak. Geng, ikan singang khas Sumbawa Besar atau ikan kuah kuning ala Meme Wahab. Jangan lupa di subscribe ya. Thanks for watching.